itu bagian ujungnya. Oke, kalau sudah langsung dimasak bagian samping sendiri dan kotak bawah. Bagian kotak bawah ini yang penting sikunya harus pas, pas seperti ini. Tuh sikunya aja udah biar pas sama sikunya. Nanti tekuk habis itu langsung jarak. Nanti sekat biasa, bagian biasa sebelah sininya tekuk ke dalam sedikit. Oke, kita masukkan lagi ke sini yang sekiranya sikunya di atas ini. Langsung tinggal tekuk lagi. Habis selesai dipasang sekat, langsung kita berdirikan begini. Diberdirikan. Berdirikan sendiri, kita pasang seperti bagian atas dulu. Bagian atas. Habis pak pemasangan di atas, langsung kita kembali ke pemasangan belakang. Kita balik ke bawah seperti ini. Jadi bagian belakang, bagian belakang kita pasang. Dimasukkan lubang bawah sebelah sini. Sini sekiranya menyiku pas siku. Tekuk, kita rapatkan sini. Sudah bagian belakang, kita bagian bawah alas kita balik ya. Lebih mudahnya kita balik lagi. Itu kita pasang bagian alas, bagian alas.
yang bagian melengkuk, lengkuan di bagian depan pas dengan pintu. Ini. Oke, kita lihat. Oke, kita tekuk. Lepaskan. Biar menyiku. Lepas biar sikunya pas. Lepaskan duduk sebelah sini. Dalam seperti biasa. Ini juga set. Kembali kita paskan. Set. Set. Kita tekuk ke dalam bagian yang muncul dari keluar, terkudah sampai masuk sekiranya melekuk menjadi O, harus nempel. Sudah selesai semua seperti ini tekuan. Ini tekuk ya, ini apa ini? Ini tidak usah ditekuk, ini tidak usah ditekuk ke dalam atau ke samping atau ke depan, karena ini buat menyangga biar ke pangkon baterai biar goyang. Ini tidak usah tekuk yang tekuk, cuma cukup dua saja tiap garis, siap setat cuma dua, yang ini tidak usah. Sip, kita balik. Jadinya, dan inilah sudah jadi. Solo tikus ketiga.